hujannya kelihatannya cukup deras. Baik teman-teman, kembali saya lanjutkan perjalanan Solo Touring Aceh Lampung. Siang ini saya meninggalkan Danau Toba teman-teman, dan ini masih di daerah Porsea, itu adalah simpangnya, simpang memasuki jalan Sigura-gura untuk menuju ke Pulau Raja di Jalan Lintas Timur. Pulau Raja, Kabupaten Asahan. Lalu lintasnya cukup ramai. Saya mau belok ke kanan masih agak ragu-ragu saking ramainya. Ini masih di Porsea, Kabupaten Toba. Di kejauhan mendungnya gelap sekali teman-teman, mendungnya sangat tebal dan hitam. Itu mungkin di daerah Sigura-guranya, di daerah Inalum. Untuk di Porsea ini panas ya masian, tapi di depan sana mendungnya sangat mencekam. Ya udah pasrah aja deh, kalau hujan ya hujan dengan mendung sehitam itu. Kayaknya tipis kemungkinannya kalau nggak hujan. Mudah-mudahan walaupun kena hujan nggak ngedrop lagi ya, nggak demam lagi. Soalnya tadi malam udah sempet demam. Walaupun alhamdulillah pagi ini, kok walaupun ya, alhamdulillah pagi ini atau siang ini sudah lumayan fit, walaupun masih pilek. Memandang ayat-ayat Al-Quran mengiringi perjalanan saya siang ini menuju ke Pulau Raja, Jalan Lintas Timur, melewati jalur Sigura-gura. Ini sudah benar-benar meninggalkan kawasan Danau Toba teman-teman. Selamat tinggal Danau Toba, sampai jumpa lagi di lain waktu, di lain hari. Meninggalkan Danau Toba, menuju ke Lintas Timur, menuju ke Jalan Lintas Timur, via Sigura-gura. Jalan Lintas Timur, pulau tepatnya Pulau Raja, Kabupaten Asahan. Setelah itu nanti gas lagi menyusuri jalur-jalur lintas timur menuju ke Aik Kenopan teman-teman, Kabupaten Labuhan Batu Utara.
Dari hasil saya browsing-browsing, cari-cari video di YouTube, itu jalan Shigura-gura itu keren banget. Banyak air terjun di depan sana, di kawasan jalan Shigura-gura tersebut. Yang paling terkenal sih air terjun Ponot ya. Tapi itu lokasinya agak masuk lagi. Dan jalannya sepertinya kurang bagus. Ini nanti entah mampir atau enggak, kita lihat saja nanti. Cuma selain air terjun Ponot, banyak air terjun lainnya, air terjun yang lebih kecil di tepi-tepi jalan lintas Shigura-gura ini. Wow, polisi tidurnya mengejutkan. Jembatan kayu, teman-teman. Ini sepertinya kalau mobil nggak bisa. Kalau mobil yang besar, tronton ya. Kalau mobil kecil, pickup mungkin masih bisa melintasi jembatan tadi. Jalannya kecil dan banyak lubangnya, walaupun nggak banyak-banyak banget. Nanti melewati tepian-tepian Sungai Asahan di beberapa titik. Sungai terbesar di Sumatera Utara, terbesar atau terpanjang saya kurang tahu, lupa, tapi pokoknya itu adalah sungai populer di kawasan Sumatera Utara ini, Sungai Asahan, yang sekaligus dijadikan nama Kabupaten Asahan. Itu sungainya berawal atau bersumber atau hulunya itu di Danau Toba, di Port Saya tadi, teman-teman. Itu mengalir sampai ke Selat Malaka, sampai ke Tanjung Balai. Di beberapa titik itu deras banget, makanya dijadikan PLTA ya, atau tenaga listrik, tenaga air, listrik tenaga air. Itu di depan sana nanti Nalum, itu adalah PLTA, listrik tenaga air, memanfaatkan derasnya Sungai Asahan. Oke, ada papan petunjuk arah tadi, tidak sempat terbaca semuanya. Mendungnya semakin pekat di depan sana. Lah ini kenapa ribut sama anjing? Lagi ada masalah kayaknya, teman-teman. Banyak polisi tidurnya. Ya, namanya jalan di dalam perkampungan-perkampungan, kita maklumi saja dengan polisi yang ditidurkan ini. Nanti bakal menembus perbukitan di depan sana itu, teman-teman. Menembus perbukitan Bukit Barisan, Shigura-gura, menuju ke jalur lintas timur. Nanti kalau udah sampai di lintas timur, itu perjalanannya ya sudah jarang pemandangan bagus lagi. Jarang pemandangan bagus lagi. Untuk lintas timurnya, rencananya saya sampai ke Pekanbaru saja. Dari Aekenopan hingga ke Pekanbaru besok. Setelah itu tidak lanjut jalur lintas timur lagi. Saya akan mengambil kawasan tengah Sumatera, mengambil jalan-jalan di kawasan tengah Sumatera, lewat Solok Sumatera Barat, lalu ke Kabupaten Kerinci, Jambi, dan tembusnya itu kalau tidak salah di Bangko ya. Kalau tidak salah, PT TPL belok kanan. TPL itu Toba Pulp Lestari, itu perusahaan. Polisi tidur lagi, teman-teman. Perusahaan kertas, perusahaan kertas, teman-teman, di Kabupaten Toba ini. TPL. Ini dia sepertinya jalan Shigura-gura yang sebenarnya. Kalau yang tadi itu baru
kayak jalan potong dari kota Porse ya, menuju ke jalan ini. Meninggalkan Danau Toba. Sedih, tapi ya sekaligus senang juga, karena tentunya perjalanan untuk menuju Lampung semakin dekat. Semakin dekat, bukan sudah dekat ya, masih jauh, tapi semakin dekat tentunya. Baru dua provinsi saja, Aceh, Sumatera Utara, dari 6 provinsi kalau tidak salah perjalanan yang bakal saya lewati, baru tertempuh 2 provinsi saja. Itu pun yang provinsi kedua, Sumatera Utara, ini belum rampung. Masih di Toba, Kabupaten Toba. Belum meninggalkan Sumatera Utara. Insya Allah besok, besok mungkin perjalanan yang agak jauh dari Aeknopan langsung ke Pekanbaru, kira-kira 500 km. Untuk hari ini dekat-dekat saja, dari Porsea ke Aeknopan itu sebenarnya nggak jauh-jauh banget. Inilah sepertinya kawasan pabrik kertas yang saya bilang tadi. Kita cek Google Map dulu teman-teman buat memastikan jalannya. Hujan lensanya nggak jelas gambarnya. Berteduh dulu teman-teman, saya nggak tahu di kampung mana, tapi ini masih jalan lintas Sigura-gura. Kena hujan dari tadi. Ini kalau nggak hujan nih keren juga pemandangannya desanya. Sebuah kampung yang sepi teman-teman, saya nggak tahu nih desa apa namanya. Hujannya nggak berhenti-berhenti dari tadi. Ini perbukit-bukitan, ada kabut-kabutnya guys. Ini saya berhenti di sebuah kayaknya macam pos ronda ini.
Ya, kayaknya seperti itu. Depan sana nanti ada air terjun Ponot, tapi nggak tahu nanti mampir atau enggak. Dengan cuaca yang seperti ini. Ini di belakang hutan-hutan, hutan lindung mungkin, lebat juga hutannya. Tapi nggak syuting. Udah nggak sempat lagi ngeluarin kamera.